Bermula dari sebuah virus yang datang dari negeri adidaya. Awalnya biasa, tapi kemudian menjadi petaka yang datang diam tanpa kata, namun negeri ini tetap terlena dan hanyut dalam kenyamanannya. Tak yang manusia hanya bisa memprediksi, tapi kembali Tuhanlah yang menentukan semua ini. Perlahan dunia menunjukkan titik lemahnya. Manusia kian terhampar dalam ruangnya, tak ada aktivitas biasa yang menyertainya. Corona, semua resah karenanya. Garda terdepan pun perlahan memudar, tak banyak manusia yang sadar bahwa dirinya pun terpapar. Tak ada support yang mereka rasakan, saat kejujuran itu mereka utarakan. Karenanya, manusia semakin mengelakkan. Ia yang saat ini berjuang di garda depan, menjadikan ini sebuah bentuk pengabdian. Lelah, letih, yang selalu mereka rasakan, tak membuat mereka menghentikan perjuangan, walaupun harus diri yang kembali dikorbankan. Tapi mengapa? Mengapa mereka yang berguguran tak lantas mendapat sanjungan? Manusia lainnya seakan lupa akan sebuah pengorbanan. Saat itu, ia juga berjuang menghentikan penyebaran. Tapi apalah daya, sebagian mereka pun harus mengakhiri perjuangan. Tapi mengapa, mengapa sebuah penolakan yang harus didapatkan? Mari ikut menyadarkan, dunia perlu mereka di garda terdepan. Dengan sebuah penghargaan yang mampu kita berikan. Berjuang bersama melawan sebuah keresahan. Dirimu cukup berdiam dalam ruang penuh kehangatan, menjaga diri dan peduli untuk mereka yang terinfeksi. Takut, resah, itulah yang dirasa. Tapi sebagai manusia, kita harus berusaha dan melawannya.